Kondisi burung semi puran ya, Mas ya. Semi pur. Nah ini harga nggak pakai 150.000 teman-teman dari burung RPM ya. Cukup. Semi ini. Semi pur, Mas. Semi pur. Nah ini teman-teman untuk harganya nggak pakai harga 95.000 atau 100.000 ya dari burung teledekan birunya. Di kios Mas Mamik cukup dibanderol. Baik sobat Kicau Mania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini Master Burung masih berada di Pasar Burung Pramuka dan kita berada di parkiran bagian mobil ya teman-teman, atau parkiran depan. Kali ini Master Burung mau coba review ke kios Baltaki teman-teman. Nah kira-kira tersedia ada burung apa saja dan berapa harganya, nanti kita simak bareng-bareng ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicau Mania yang setia tonton video channel Master Burung. Untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, terima kasih. Buat kios yang diliput dan teman Kicau Manianya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Ini untuk lokasi kios Baltaki ya teman-teman, ya pemiliknya adalah Mas Mamik. Nanti kita coba sapa untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bos. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, masih dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sehat selalu ya Mas ya. Sehat. Oke Mas, info-info nih Mas. Burung ya. Buat teman Kicau Mania untuk di kios Baltaki. Nah ini ready ada burung apa saja nih? Ya seperti biasa Mas, burung-burung receh kayak kiatan londo, perenjak, jiwa, sipo. Burung-burung masteran ya? Ya burung-burung masteran, ada sniper. Oke. Tangan, RPM. Doraemon ada Mas. Oke nanti kita tahu satu persatu Mas. Yeh, nah Mas, solusinya gimana ini buat teman Kicau Mania yang nggak bisa merapat Mas? Bisa lewat ini Mas. Apa? Halo halo. Halo halo. Ya kalau luar kota ntar tak hubungin ini, ada ojeknya. Ada ojeknya ya. Oke. Mas. Jadi untuk luar kota transfer dulu, baru barang dikirim gitu ya Mas ya. Nah sebelum dikirim pun di kios Baltaki pastinya sertakan video untuk cek fisik burungnya Mas ya. Iya. Oke. Pokoknya saya cuma jual burung, masalah ongkir atau apa ntar. Ada tukang gojeknya. Oke. Kios Baltaki buka jam berapa, tutup jam berapa nih? Buka habis subuh Mas jam 5, tutup jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah kalau ada yang tukar tambah melayani kan nih Mas? Melayani tukar tambah Mas, asal sama-sama baik, saya tahu burungnya. Oke. Mas yang ini tahu burung saya gitu kan. Oke, jadi untuk asik sama asik lah. Tuker tambah utamakan langsung merapat ke kios ya Mas ya. Iya Mas, lebih enaknya begitu. Nah, untuk cek fisik burungnya Mas ya. Ya. Cocok tambahannya, syaratnya burung harus sehat gitu Mas. Syaratnya harus sehat sama-sama. Oke, ini informasi udah lengkap, kita langsung pantau ya Mas ya. Silakan Mas, Master Burung. Oke. Baik teman-teman, untuk penampakan pertama kita kasih penampakan dari burung mantenan kecil. Mantenan betina Bos. Ini untuk mantenan betina nih. Ya. Ini untuk penampakan yang betina ya teman-teman. Kondisi burung semi pur atau pur ibadah? Semi pur. Semi ini pur. Semi pur ya. Untuk harganya kena berapa ini per ekor? 15.000 Mas. 15.000 saja. Nah kalau untuk yang jantan ready nggak nih? Ada ada. Ada ya. 25. Untuk yang jantannya dibanderol 25.000 teman-teman dari burung mantenan kecilnya. Ini dia untuk penampakan dari burung mantenan yang jantan ya teman-teman, warna merah. Kondisi burung semi puran. Untuk stok tersedia banyak, silakan yang lagi cari dari burung masteran mantenan kecilnya. Untuk berikutnya kita kasih penampakan dari burung selendang biru ya teman-teman, atau kihicap rantingnya. Ini untuk stok dari burung selendang biru tersedia banyak teman-teman, untuk burung semi puran ya, ready untuk yang mulus dan juga yang bondol teman-teman dari burung kihicap rantingnya. Jantan betinanya juga ready ya. Untuk harganya teman-teman per ekor cukup dibanderol 25.000. Dan kita kasih penampakan dari jiwa ya teman-teman. Ini untuk penampakannya. Stok juga lumayan tersedia. Aman teman-teman, pokoknya dari burung jiwanya. Untuk burung semi pur atau makan pur ini. Untuk burung semi puran teman-teman, harga per ekor cukup dibanderol 15.000.
Kita geser kasih penampakan dari burung masteran rambatan Doraemon. Ini dia untuk penampakannya, teman-teman. Untuk harga dari burung rambatan Doraemonnya per ekor cukup dibanderol 100.000 ya. Atau buat teman kicauan ya yang lagi cari, untuk masteran dari RPM-nya juga ready. Ini dia untuk penampakannya. Kondisi burung semi puran ya, Mas ya. Semi pur. Nah, ini harga nggak pakai 150.000, teman-teman, dari burung RPM-nya. Cukup 125 ya, Mas ya. Tersedia, teman-teman, untuk gelatik belong ya. Usia udah dewasa, teman-teman. Kita bisa lihat untuk penampakan dari burung gelatik belong. Stoknya juga banyak, teman-teman. Harganya sepasang nggak pakai 150.000, cukup 100.000 untuk harga sepasang dari burung gelatik belong di kios Mamik ya, teman-teman. Silakan yang lagi cari dari burung gelatik belong dengan harga murah meriahnya. Dan ini stoknya dari dalam sampai keluar ya, teman-teman, untuk gelatik belongnya. Oke, harga sepasang, teman-teman, cukup 100.000. Dan untuk berikutnya, teman-teman, tersedia untuk penampakan dari burung manyar kepala emasnya. Ini untuk manyar kelamin udah pilihan jantan ya, teman-teman, dari burung manyarnya. Untuk harganya cukup dibanderol 35.000, teman-teman, dari burung manyar kepala emas pilihan jantan. Jadi untuk kelaminnya udah jantan semua, teman-teman. Usia masih remaja dari burung manyar kepala emasnya. Berikutnya kita kasih penampakan dari burung masteran, ada burung flamboyan ya, teman-teman. Ini untuk penampakannya. Stok aman dari burung flamboyannya, teman-teman. Harga per ekor cukup 20.000. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita kasih penampakan dari burung pleci dakun pacitan ya. Untuk stoknya aman banget, teman-teman, dari burung pleci dakun pacitannya. Seperti ini untuk penampakannya, teman-teman. Nah, ini untuk harganya cukup 70.000 saja, teman-teman, dari burung pleci dakun pacitan. Oke, untuk selengkapnya langsung pantau-pantau saja buat para komunitas plecinya atau teman kicau mania ya yang lagi cari untuk ocehan dari burung plecinya. Kita kasih penampakan dari burung surup-surup, teman-teman, untuk KTP Jatim punya ya. Lalu untuk penampakan surup-surup yang bondolannya, untuk harganya per ekor cukup dibanderol 20.000. Dan tersedia, teman-teman, untuk penampakan dari burung sogon, korlap, sama pi jantung pisang ya, Pak ya. Iya. Ini untuk harganya kalau untuk sogon kena berapa nih? Sogon 25.000. Kalau sama korlap sama ya. Nah, kalau untuk pi jantung pisangnya kena berapa nih, Mas? Pi jantung pisang cukup dibanderol 35.000, teman-teman. Silakan yang lagi cari untuk masteran burung kecilnya ya. Burung sogon, korlap, dan pi jantung pisangnya ready di kios Mamik, teman-teman. Tersedia juga untuk penampakan dari burung jalak kebo, teman-teman. Untuk burung jalaknya sudah pada makan pur ya. Harga per ekor cukup dibanderol 50.000. Kelamin masih campur, teman-teman. Dan ready juga untuk burung jalak putihnya, teman-teman. Ini dia untuk penampakannya ya. Burung udah makan pur, teman-teman, dari burung jalak putihnya. Harga per ekor cukup dibanderol 400.000. Kita lanjut ke burung perkutut, teman-teman, tersedia untuk penampakan dari burung perkutut silver. Dan tersedia juga untuk yang perkutut coklatnya ya, teman-teman. Untuk harganya dari burung perkutut silver atau coklatnya dibanderol 80.000. Untuk perkutut coklatnya ya, teman-teman, penampakannya seperti ini. Atau buat teman kicau mania dan teman kung mania yang lagi cari dari burung perkutut yang jenis albino atau cemani juga tersedia, teman-teman. Ini dia untuk penampakan dari burung perkutut cemaninya. Untuk harganya dari burung perkutut cemani per ekor dibanderol 100.000.
Kalau untuk yang albino kena berapa nih, Mas? 175, Mas. Cukup 175.000 saja ya, teman-teman, dari burung perkutut albinonya. Untuk stok pokoknya aman dari burung jenis perkututnya. Dan kita geser, teman-teman, kasih penampakan untuk burung perkutut Bangkok ya. Ini dia untuk penampakannya, teman-teman. Harga dari burung perkutut Bangkok dibanderol cukup 50.000 saja. Masih di burung perkutut, teman-teman, tersedia untuk perkutut lokal yang dari Blora ya. Nah, ini untuk perkututnya lebih berbeda, teman-teman, untuk postur lebih gede ya dari burung perkutut lokal biasanya. Untuk harganya dari burung perkutut lokal Blora per ekor cukup dibanderol 20.000 saja. Untuk stok aman, teman, dari burung perkutut lokal Bloranya. Masih di burung perkutut ya, teman-teman. Dan kita shoot untuk penampakan burung perkutut yang mempunyai katuranggan. Nah, ini ready untuk yang Majapahit dan juga udan mas. Kalau untuk yang punya keturunan udan mas, ini harganya kena berapa nih, Mas? 500, Mas. 500.000 ya. Kalau untuk yang Majapahit gimana nih? Sama tua. Ya. Majapahit tua. Majapahit tua ya. Jadi untuk usianya tua, teman-teman, dari burung yang punya keturunan. Nah, untuk stok tersedia ada udan mas dan Majapahit. Harga per ekor dibanderol 500.000. Berikutnya, teman-teman, kita kasih penampakan untuk burung yang jarang kita jumpai ya. Nah, ini ada burung antiknya, namanya burung bilbong. Seperti ini untuk penampakannya, burung Sulawesi ya, teman-teman. Burung pemakan buah ya, Mas ya. Ya. Untuk harga kena berapa ini? Harga 750, Mas. 750.000 saja, teman-teman, untuk burung bilbongnya. Terusokan 20.000, Pak. Tilangnya 5, tutupnya tuh. Oke, teman-teman, kita geser kasih penampakan dari burung jongkangan. Ini untuk penampakannya. Nah, ini untuk burung jongkangannya tersedia ya. Untuk kelaminnya jantan nih, teman-teman, karena alis panjang ya di bagian atas pelipis mata, teman-teman. Jadi untuk menciri dari jongkangan jantan adalah dari alisnya. Kondisi burung semi pur, teman-teman, dari burung jongkangannya. Untuk harganya, teman-teman, dari burung jongkangannya cukup dibanderol 60.000. Untuk berikutnya, teman-teman, kita kasih penampakan dari burung sikatan londo lokal ya. Ini tuh penampakannya. Ini untuk burung semi pur ya, Mas ya? Iya, Mas. Nah, harganya nih, teman-teman, dibanderol 150.000. Untuk yang mulus ya, dari burung sikatan londo lokal ya. Yang bulunya masih bisa nego, teman-teman. Lengkapnya langsung merapat saja ke kios buat teman-teman kicau mani yang lagi cari dari burung sikatan londo lokalnya. Kita geser kasih penampakan dari burung cipor, teman-teman. Ini dia untuk penampakannya ya. Untuk harga dari burung ciponya per ekor cukup dibanderol 15.000 saja, teman-teman. Burung semi pur ya, Mas ya? Iya, Mas. Tersedia, teman-teman, untuk penampakan dari burung kapas kemirinya. Harga per ekor dibanderol 25.000, teman-teman, dari burung kapas kemirinya. Dan kita geser, teman-teman, kasih penampakan dari burung ciung ya. Nah, ini ready untuk ciung besarnya, teman-teman. Untuk ciung batunya juga tersedia. Untuk harga dari burung ciung besar per ekor dibanderol 100.000. Dan untuk harga dari burung ciung batunya, teman-teman, dibanderol 75.000. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita kasih penampakan dari burung teledekan biru. Untuk burung mulus ya, kita bisa pantau bareng-bareng. Mas, ini untuk burung ngepur atau semi nih? Semi pur, Mas. Semi pur. Nah, ini, teman-teman, untuk harganya nggak pakai harga 95.000 atau 100.000 ya dari burung teledekan birunya.
Di kios Mas Mamik cukup dibanderol Rp75.000. Burung mulus ya, dari burung teledekan birunya. Dan untuk kelamin juga jantan ya. Atau buat teman kicau mania yang belum tahu untuk nama kiosnya, boleh dibilang ini nama kiosnya adalah kios Baltaki, pemilik Mas Mamik, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut kasih penampakan dari burung cucak wilisnya ya. Untuk stok dari burung cucak wilis tersedia banyak. Untuk harganya teman-teman, dari burung cucak wilisnya per ekor dibanderol Rp60.000 saja. Berikutnya kita kasih penampakan teman-teman dari burung falak ya, atau parkit Australia. Untuk harganya per ekor dari burung falak per ekor dibanderol Rp400.000 saja, teman-teman. Kita geser kasih penampakan dari burung teledekan gunung ori Jawa ya, teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Dan untuk burung mulus, teman-teman, 500.000, bos. 500.000 aja nih. Cukup 500.000, teman-teman, dari teledekan gunung ori Jawanya. Untuk kelamin jantan, teman-teman, burung semipur atau ngepri, Mas? Semipur, Mas. Semipur ya, teman-teman. Untuk stok pokoknya aman, teman-teman, dari teledekan gunung ori Jawanya. Selanjutnya kita geser ke bawah. Tersedia ada penampakan dari burung pentet Jawa Timur. Ini dia untuk penampakannya. Harga per ekor kena berapa nih, Mas? Pentet. Pentet 75, Mas. Yang mulus. Mulus 90. Mulus 90.000, teman-teman, untuk pentet Jatimnya. Dan untuk yang bondolannya dibanderol 75.000. Mas Mamik, ini ya, katanya untuk stok di hari besok, hari Selasa ya, tanggal 9, ada burung apa aja nih yang mau turun nih, Mas? Kalau besok itu masuk burung dua strip, Mas, yang jelas dari Jawa Timur, punya caruban ya, burung-burung receh. Terus yang kedua kutut bangkok sama katuranggan. Katuranggan. Nah, Mas, ini buat informasi buat teman kungmania, ini untuk yang katuranggan tersedia untuk katuranggan apa aja nih? Jambul, jambul silver, jambul majapahit, terus putih jambul, ada juga ya, ekor 15. Terus udan mas juga mas, ada ya, kolo cokro, Mas, kolo cokro juga ada. Oke, jadi untuk selengkapnya tinggal langsung pantau-pantau aja ya, Mas. Oh ya, blebet, kalong tepuk ada juga. Oke, ini jadi stok aman teman-teman untuk dari katuranggannya. Untuk harganya bisa langsung pantau saja ke kios, Mas ya. Ya, monggo. Oke, pik-pik sedikit-sedikit ya. Oke. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita kasih penampakan dari burung kopi kalung. Seperti ini untuk penampakannya, teman-teman. Harganya cukup dibanderol Rp50.000 ya, teman-teman, dari burung kopi kalungnya. Kondisi burung semi puran. Selanjutnya teman-teman, tersedia untuk penampakan dari burung kancilannya ya, atau pelanduk topi hitam. Nah, kondisi burung semi puran. Untuk harga per ekor cukup dibanderol Rp25.000. Nah, ini sold out dari burung perkutut ya, Pak? Dari burung perkutut Blora. Nah, ini dari bapaknya, pasti untuk penghobi burung perkutut. Bapak dari mana nih, Pak nih? Oh, lumayan ya. Terima kasih ya sudah mampir ke kios Baltaki. Semoga buat bapaknya sehat selalu ya. Salam Kung Mania, Pak. Oke teman-teman, tersedia juga ya untuk penampakan dari burung tangkur. Ini tuh untuk penampakannya Rp50.000, Mas. Ini harganya per ekor cukup dibanderol Rp50.000, teman-teman, dari burung tangkurnya ya. Ini salah satu burung masteran juga, teman-teman. Jadi untuk ciri khas bunyinya ini ngekek dia ya, teman-teman. Kasar juga, hampir sama kayak tengkek. Kita geser kasih penampakan dari burung tepus pipih perak ya, teman-teman. Ini dia tuh penampakannya. Dan untuk harganya cukup dibanderol Rp15.000 saja, teman-teman, dari burung tepus pipih peraknya ya. Untuk teman kicau mania pastinya sudah sering pantau buat video master burung. Ini harganya biasanya dibanderol Rp25.000. Nah, di kios Baltaki cukup Rp15.000. Berikutnya teman-teman, kita kasih penampakan dari burung toet ya, atau murai iriannya. Ini dia untuk penampakannya. Harga per ekor cukup dibanderol Rp75.000 dari toetnya, teman-teman. Ukuran berapa?
Dan kita kembali ngasih penampakan dari burung gelatik belong ya teman-teman. Nah ini tersedia juga untuk penampakan dari burung gelatik belong yang usia remaja. Untuk harganya pastinya untuk selanjutnya teman-teman tersedia ada penampakan dari ayam mandar. Untuk namanya ayam mandar ya. Ayam mandar. Dan untuk harganya teman-teman dibanderol Rp150.000 saja dari ayam mandarnya. Satu per ekornya Bu. Jadi silakan ya. Buat teman bisoman ya yang mau koleksi langsung berapat saja. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi harga burung di kios Baltaki ya teman-teman. Semoga selalu bermanfaat buat para teman kicomanianya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.